Ya sudah. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Satu. Kami. Staf Kelurahan Sepanjang Timur Samarinda. Menolak dengan tegas. Penyebaran berita hoax. Baik melalui media massa. Maupun media sosial lainnya. Dua. Berita hoax akan dapat memecah belah nilai persatuan dan kedaulatan NKRI. Tiga. Mendukung aparat kepolisian. Melakukan penegakan hukum. Terhadap semua pelaku. Pembuat dan penyebar berita hoax. Empat. Agar Polri mengusut tuntas terhadap semua para pelaku penyebar hoax baik yang sudah tertangkap dan aktor intelektualnya. Terima kasih. Jadi nggak jadi, kalau nggak jadi, kayaknya.